surat terbuka untuk bapak parkir yang jukir di Indomaret sama Alfamart. Please pak, kami, saya, kalau ada yang sependapat dengan saya, ya silakan, saya mewakili diri saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain yang sependapat. Pak, tolong berikan kami hak, biarkan kami menikmati hak yang diberikan fasilitas oleh Indomaret atau Alfamart untuk gratis parkir yang kami dapatkan. Sudah jelas-jelas bebas parkir bagi pelanggan Indomaret Alfamart. Kenapa masih di sana toh, Pak? Sadar enggak sih, Pak, kalau Bapak merampas hak kami? Meskipun 2.000, 3.000, 4.000. Bapak paham enggak kalau ada yang belani nunggu enggak turun dari motor istrinya atau anaknya yang turun untuk beli supaya enggak kena parkir? Mereka juga berharga, Pak, 2.000, 3.000, 4.000. Sama Bapak juga berharga uang segitu. Jadi harusnya saling menghargai, Pak. Biarkan kami itu menikmati. Please, tolong. Harusnya kami bayar cuma 15.000, terus menjadi tukang parkir ke jadi 18.000 atau 17.000 atau 20.000. Nanti kalau yang komen sedekah, please ya, ini bukan sedekah, Bres. Bray, ini bukan sedekah. Tapi ini secara enggak langsung malak secara halus. Karena apa? Sudah dikasih peringatan gede-gedean. Jangan memberikan uang parkir ke jukir liar atau tukang parkir liar. Tapi mereka masih ngetem di sana. Akhirnya, Alfamart Indomaret pasti juga akan mengalami gimana ya? Mungkin ada sedikit pengurangan pembeli. Akhirnya kami pindah ke yang gratis parkir. Kalau mau sama-sama cari rezeki, Pak, tolong di tempat yang seharusnya, di mana kami memang seharusnya bayar parkir dan Bapak mendapatkan upah di mana seharusnya mendapatkan. Jadi bukan gitu caranya, Pak. Tolong, kalau salah satu teman-teman yang melihat, bukalah hati. Terus nanti kalau misalnya kami nggak ngasih, tolong juga jangan mencucu. Jangan marah-marah, kan nggak berkewajiban. Udahlah, biarin motor kita atau mobil kita miring-miring, wis biarno, Pak. Kita sama-sama cari kerja di mana tidak saling merugikan satu sama lain. Tolonglah, Pak, ya. Dan juga manajemen Indomaret, Alfamart, ya mungkin lebih keras lagi, lebih ketat lagi ke mereka-mereka ini. Berikan kami hak kebebasan untuk menikmati free parkir. Oke, Pak. Suwon, nggih. Suwon, wis, tolong perhatikanlah. Suara rakyat ini juga, Pak.